Ya oke, halo teman-teman, balik lagi di channel aku Dati Motovlog. Dan di video aku kali ini aku mau bahas tentang ini, motor. Motor Aerox yang 155cc Aerox S ini yang baru, tipe ABS tertinggi. Dan belum kita lanjut ya dengan video perbedaan Aerox yang lama dengan yang baru. Jangan lupa subscribe channel aku di Andri Motovlog teman-teman. Oke, sip. Lanjut teman-teman, di sini ada motor Aerox tipe S ya, ini Aerox S yang 155cc ini punya temen aku SMP ya, si Dika. Dia belinya tuh harganya 30.500.000 katanya, beli cash ya. Dan Aerox ini tuh perbedaannya apa aja teman-teman ya sama Aerox lama. Yang pertama yang aku mau bahas ada perbedaan Aerox lama sama baru itu terletak di ini, lampu. Aerox lama nggak seperti ini ya. Ini lebih mirip ke kayak Vario baru juga ini modelnya. Tapi ini lebih gede, lebih bagus ya lampunya, headlamp depan. Lebih bagus, lebih gagah ya daripada Vario. Dan ini keren banget. Perbedaan yang pertama di lampu. Kalau yang lama itu agak seperti mata, yang sipit. Kalau ini lebar banget. Perbedaannya itu, dan udah LED juga pastinya ya. Sama sein depan ini, kalau yang lama nggak kotak gini ya, agak segitiga di pinggir, cuman ini agak ke bawah teman-teman, ke bawah banget ini, jadi kotak ke bawah. Itu perbedaan yang pertama ya. Lalu perbedaan yang kedua di sini ada visor Aerox lama itu nggak kayak gini kalau nggak salah, lebih bagusan ini agak timbul ya, nggak timbul ke depan dan agak tinggi dikit daripada Aerox yang lama ya. Kedua itu, lalu yang ketiga di sini. Bentar. Di sini perbedaannya ada di ini. Speedometer. Speedometernya baru banget ya. Ini mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, ini speedometernya baru banget. Keren, lebih aerodinamis ya. Aerox lama nggak kayak gini, dan aku lebih suka bagusan ini. Di bawah ada fitur-fitur ini, injeksi, ada aki, ada lampu jarak jauh, sama ini apa, PJ, sama buat penguncian ya, buat keiritan BBM itu. Lalu perbedaan selanjutnya itu apa ya? Oh ya, ini masih tetap pengisian BBM ada di sini teman-teman ya. Satu lagi nih, emblemnya itu nggak di sini lagi teman-teman. Emblem Aerox yang lama itu di sini, kalau yang 155 150cc tahun 2019an kalau nggak salah, atau nggak 20, tapi yang 2021 ada di sini. Dan ini adalah tipe S, tipe tertinggi Aerox ya, ABS depan belakang pastinya. Untuk skok ini masih tetap pakai ini ya, untuk skok masih pakai ini. Stok masih pakai ini, yang seri tertinggi dari Aerox ya, pakainya ini seri tertinggi dari Aerox, pasti ada tabungnya ya. Kalau yang seri paling rendah nggak ada tabungnya ya. Itu perbedaan Aerox tipe tinggi sama tipe bawah. Bagian belakang ini lanjut lampu ya. Untuk lampu dia kayak gini. Baru ya, kalau Aerox lama kan dia agak ada garis LED-nya dan agak gede ya, agak gede. Kalau ini dia sipit banget, kelihatan sipit dan LED-nya nggak kelihatan ya, jadi kelihatan kayak lampu full gini ya. Jadi kayak gitu,
buat rating masih bohlam ya, kayak sama kayak punya fiction era aku itu masih bohlam juga, belakang masih sama. Dan ini untuk bannya tetap sama ya, 140/70 depan, yang depan itu 110/70 velgnya bolt. Dan ini masih pakai apa, tromol ini bukan cakram ya. Masih tetap teman-teman seperti air pada umumnya. Jadi yang beda ini tuh yang pertama lampu depan belakang, lalu emblem ini di tengah, tiga, yang keempat speedo, yang kelima visor, yang keenam rating. Dan selain itu ya semuanya masih sama teman-teman, di BBM ya, dan di tanki. Yang gini. Oke, ini. Ini pembuat motor vlog bocor ini ya. Jadi tangkinya kurang lebih kayak gini luasnya ya. Bisa masukin bayi. Oke. Coba bisa bubuk. Oke, lonceng. Untuk pengisian BBM di sini masih tetap ya. Tapi ini tangkinya itu enggak kayak aerox lama ya. Enggak kayak aerox lama. Kalau aerox lama itu tangkinya kurang lebih 4,5 liter kalau enggak salah. Tapi kalau ini dia itu tangkinya BBM-nya bisa sampai muat 5 liter lebih ya ini. Kalau di motor aerox terbaru ini ya. So, keren. Gue suka banget ini sama aerox yang baru. Dan kalau kalian mau beli ya kurang lebih 26 juta tipe yang biasa. Kalau tipe yang tertinggi kayak gini tuh dapatnya 30 juta lebih teman-teman. Yuk, mantep. Ya oke teman-teman, jadi gini aja video aku di Andre Moto Vlog ya. Kurang lebihnya tentang vlog aerox terbaru 2021, kurang lebihnya seperti itu, antar perbedaan yang lama dengan yang baru aeroxnya ya. Dan buat teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe channel aku Dandi Moto Vlog ya. Kita jumpa di next video. Salam dari aku Dandi Moto Vlog. Wassalamualaikum.